Nah. Alhamdulillah. Kena pemirsa. Ayo, wush. Tenaganya pemirsa luar biasa. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali. Masih bersama saya, Dodi Belut, Dodi Mancing Belut. Mancing belut lagi pemirsa ya. Untuk kesempatan kali ini, Dodi Belut akan berburu belut besar. Untuk kesempatan mancing belut kali ini, saya mengunjungi spot legendaris, spot masa kecil. Saat di sini masih persawahan, belutnya dulu banyak sekali di sini pemirsa, tapi sekarang sudah nggak jadi sawah, jadi seperti ini tegal dekatnya kampung rumah warga. Sayang di sini kering pemirsa, ini kalau nggak kering ya pas ini ya menjadi spot rawa. Musim kemarau banyak tanah yang kering. Di sini saya yakin masih jarang ada yang memancing karena spotnya yang seperti ini ya. Dan saya akan mencoba di spot galengannya, spot irigasi sawah dulu. Biasanya kalau airnya seperti ini menghitam agak seperti kayak apa got ya, itu kalau ada penghuninya saya yakin besar sekali pemirsa. Carilah spot yang seperti ini, airnya bening tapi kayak menghitam seperti got itu ya tanahnya. Ini kesukaan belut besar, kalau kita berusaha keras untuk mencari lubangnya pasti hasilnya memuaskan. Nah ini spot yang akan saya pancing, irigasi sawah di dekat pemukiman warga. Semoga saja di kesempatan mancing belut kali ini, doakan saja ya, semoga saja saya diberi sensasi tarikan belut babon super. Oke pemirsa ya, nggak pakai lama lagi, saya akan berjuang dulu mencari lubangnya dan nanti kita sambung lagi setelah saya sudah menemukan lubang belut. Alhamdulillah pemirsa, saya sudah menemukan satu lubang ya. Lubangnya di sana ya, semoga saja ada rezekinya. Langsung kita coba umpannya, cacek pakai cacing tanah ya, memakai pancing yang ukuran S. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ada rezeki. Halo. Mana ini? Kok masih belum ada pergerakan? Kita masukkan aja wis. Lut, ayo lut, makan lut. Gak ada tanda-tanda ya. Halo.
Makan, Lut. Tuh. Nah. Nah. Sambar juga pemirsa akhirnya. Nah, anak lulu. Bawa masuk sampai kewenceng. Wus, mantap. Akhirnya dibawa masuk sampai kewenceng pemirsa. Ayo, ditelan wis. Ayo, terus. Nah, nah. Oke. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Loh dilepaskan. Nah, nah. Alhamdulillah. Kena pemirsa. Ayo, wush. Tenaganya pemirsa luar biasa. Tenaganya luar biasa ini. Kenceng banget. Ayo. Naik. Ayo. Gocelan opo iki? Ayo, Lut. Lut. Enggak mau ngelawan, enggak mau. Nganu ini mengalah ini ya. Ayo. Ayo. Lut. Ayo moga. Ayo jalan opo iki? Ayo. Loh. Kenyantol apa? Gimana ya? Loh. Saya kira tadi saya rasa kena pemirsa. Tapi kok enggak ngelawan ya? Khawatir kalau saya bego nanti. Loh. Loh, enggak ngelawan. Kena apa gimana ini? Loh. Mosok nyantol. Aduh. Wah, nyantol nih. Loh, enggak bergerak ya pancingnya ya. Saya kirain sudah kena pemirsa. Loh. Saya kirain tadi sudah kena. Kita lihat dulu ya. Kenapa nyantol ya? Loh, pancingnya enggak bergerak ya. Wah, gimana ini? Penasaran saya. Nanti kalau dibego ya eman ya. Coba saya pancing yang satunya lagi ya. Oke pemirsa, akan saya coba lagi ya. Saya pancing pakai satunya lagi. Ini disangkutkan ini ya. Di sini spotnya memang dekat dengan rel kereta api. Nah, disangkutkan ini gimana ini? Spotnya juga agak sulit ini masuknya. Banyak akar serabut di sini. Nah, pemirsa dimakan pemirsa. Nah. Oh, ternyata tadi bener ini disangkutkan ini yang ini ya. Nah. Jadi yang tadi
pancing yang baru masuk dimakan lagi. Alhamdulillah, korban pancing satu. Ayo sekarang ditelanut. Ini saya pakai pancing yang ukuran M. Tadi yang menyangkut ini ukuran S. Ini yang lebih agak besar ini ya. Semoga ada rezeki. Ayo. Ayo. Terus. Loh. Kok ringan? Ringan murah. Wah, belutnya ini main-main ini. Belutnya cuma main-main ini. Gak dimakan nih. Ringan nih. Umpannya masih utuh. Kita coba lagi. Umpannya masih utuh. Wah, belutnya cuma menitil-nitil. Nggak bisa masuk. Wah, kayaknya ini belutnya sudah nggak mau makan lagi nih ya. Nggak tahu kenapa ini ya. Mungkin sudah terluka ini. Nggak mau makan lagi Mirsa. Kita cari yang lain lagi ya. Ini biarkan di sini dulu. Soalnya tadi nanti saya mau pancing lagi, siapa tahu masih mau makan ya. Nanti dikunjungi lagi. Oke, cari lubang lagi. Berpindah posisi pemirsa. Saya sudah berusaha keras, masih belum dikasih rezeki ya. Sulit pemirsa. Memang spot yang sulit, apalagi sudah enggak lestari lagi. Jadi menyulitkan kita untuk mencari belut sekarang. Saya sekarang pindah posisi. Tadi di sana ya. Tadi sekarang pindah ke sini. Saya akan berusaha yang di daerah sini. Semoga ada rezeki. Sudah sore pemirsa. Dojing lu tadi sudah berusaha mulai dari sana sampai ke sini. Ya, saya kira memang spotnya juga bagus ya, memang ya. Ini spot yang potensial belut besar, tapi sayang banyak beguan para pemancing yang lain. Ya, kemungkinan dojing lu sudah keduluan sama orang pemancing yang lain. Tadi cuma dapat satu tarikan, tapi sayang enggak rezeki, gagal. Apa boleh buat ya, rezeki ada yang ngatur. Sepanjang seperti ini memang potensial belut besar, saya yakin. Lubang yang tadi saya coba lagi dan gak mau makan, saya telusuri ternyata lubangnya besar. Saya yakin itu penghuninya juga besar. Saya yakin mesti ada ya di spot yang seperti ini belut besar-besar. Cuma kita harus telaten. Dan ternyata spot yang di sini juga pernah dipancing sama pemancing yang lain, katanya bapak yang itu. Saya tadi dapat informasi sama bapak ini, katanya banyak pemancing yang lain juga yang mancing di spot ini, dan juga hasilnya juga ageng-ageng pak, nggih, angsali nggih, ageng-ageng tiang melut mancing memergi nggih, angsali nggih, belutnya besar-besar pemirsa sebenarnya. Cuma faktor rezeki aja yang belum mendukung. Oke pemirsa ya, dojing lut mohon maaf kalau video kali ini tidak bisa memberikan sensasi tarikan belut. Semoga saja video kali ini tetap bisa menghibur kalian semuanya. Sekali lagi dojing lut mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menyaksikan hiburan mancing belut kali ini.
semoga saja bisa terhibur. Oke, sampai jumpa di video The Jinglet yang selanjutnya, dan akhir kata dari saya ucapkan salam satu hobi, salam sehat juga selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.